Jadi kita bakal hunting Raging Brachydios karena kemarin saya belum ada sempat berhasil gitu hunting karena kemarin nyobain hunting sama temen terus mati lampu. Terus habis itu hilang niat main Monster Hunter, jadi kemarin maraton One Piece aja. Kita pakai temporal kita dulu. Alah sih sebenarnya harusnya pakai top steady dulu tadi. Tuh jam jadi ya. Kita wound dulu kayak biasa. Untung ada temporal. Terima kasih temporal mental. Sebenarnya kayaknya Raging Brachydios ini nggak begitu apa ya, nggak begitu mengerikan gitu. Karena mungkin udah terbiasa sama Brachydiosnya dan Brachydios sama nggak segitu brutalnya sih dibanding Rajang gitu. Jadi ini masih pakai GS Jagras andalan. Kita mencoba bisa nggak pakai GS Jagras andalan kita berhasil solo Brachydios yang mengamuk ini. Oh, dilepas. Oh, hampir saja bung, tidak kena. Boom, aduh lepas. Hampir lagi, aduh terlempar. Waduh, jangan meledak. Hampir saja bung. Gerakannya nggak begitu liar ya sebenarnya, masih tergolong lambat ya. Kenapa itu? Oh tidak. Hampir saja. Minum dulu pak. Tidak. Aduh. Dari tadi lari-lari mulu, kapan kumpulnya? Hampir saja. Whoops. Boom. What? Aduh. Aduh. Untung saja ada Paliko. Terima kasih Nyanto yang sudah menghidupkan. Oh tidak. Aduh, oh, gak kena. Aduh. Pak, jangan pak. Aduh. Ini dari tadi kena pukul tapi gak mati-mati ya. Berarti damage-nya gak begitu dalam juga gitu. Atau mungkin damage nanti nambah waktu di yang area terakhir itu kali ya. Waduh. Oh, untung dia pindah. Jadi aman. Lumayan juga ya. Apa ya, agak susah mukulnya aja sih. Kalau buat damage-nya kayaknya nggak dalam-dalam banget gitu nih. Jadi masih bisa dinikmati damage-nya. Manakah dia? Ini udah lupa-lupa gitu apa susunan guiding line gara-gara lama nggak main gitu. Jadi tidak familiar lagi dengan map-nya. Oh, ini dia. Aduh, lepas. Oh tidak. Untung dia teriak. Awas bapak. Hampir saja. Sabar om. Kita coba mounting. Dapat. Jadi sebenarnya agak gimana ya? Sebenarnya agak ragu juga gitu mau upload video-video main game ke channel ini, tapi saya rasa ya ini kan
channel saya gitu. Suka-suka saya lah. Oke, okay, ya jatuh. Eh, kita warn dulu sebelum kita chance. Yeah. Oke, okay, jadi nggak sempet deh ngasih charge-nya, kan dia udah bangun duluan. Boom! Rasakan itu. Eh, kita benturkan dia ke dinding. Oh, tapi dia marah, nggak jadi. Kita warn aja kepalanya, walaupun jarang kita serang kepalanya, agak susah nyampe ke kepalanya gitu. Kita minum dulu. Hup. Oh ya. Hup. Nah, lepas lagi. Gimana ini, gak ada damage-nya? Dari tadi lepas-lepas melulu. Oh, tidak bapak. Aduh, meledak. Tidak disangka-sangka, ternyata ada yang meledak. Emang agak ngeri sih ini efek blast-nya gitu, harus guling-guling 5 kali rasanya baru hilang. Ini mah banyak minum potion doang. Aduh, lepas lagi. What? Oh, bisa gitu ya, bisa ditangkis gitu. Slime yang di tanahnya pakai body apa sih namanya? Tackle. Wish, tidak kena, bos. Oke. Okay. Wound. Aduh. Aduh. Dari tadi lupa terus pakai rock sedimentalnya, dari awal nggak ada dipakai. Up. Wih. Eh, apa itu tadinya? Waduh. Dia pindah lagi. Ini dia emang pindah ada waktunya apa tergantung darahnya? Padahal dari tadi nggak ada, kayak sedikit aja gitu masuk damage-nya gara-gara meledak-ledak, lempar-lempar. Aduh, kepasang. Kita hancurkan dulu buat jaga-jaga, nanti siapa tahu perlu. Kita balik ke camp dulu, restock-restock barang. Kita restock potion. Oke. Kita gas lagi. Jadi mohon dimaklumi buat teman-teman yang berharap video loh. Lagi-lagi ngebug itunya, flashbacknya, flashback apa namanya itu? Scott fly-nya jadi selayar-layar gitu, itu kenapa ya? Apa gara-gara pakai mod yang ngeliatin item di lantai itu ya, jadi dia gitu. Jadi mungkin di sini ada seizure warning gitu, teman-teman yang punya penyakit epilepsi atau nggak bisa lihat apa cahaya yang ngeflash gitu, sebaiknya nggak usah nonton lagi, karena ini ada kayaknya ada bug dari gamenya gitu. Kadang-kadang kalau di area yang gini tiba-tiba dia ngeflash gitu. Nggak tahu gara-gara gamenya, nggak tahu gara-gara apa GPU-nya. Beberapa teman saya juga ada yang kayak gitu sih, jadi nggak tahu dari hardware saya atau emang dari gamenya, tapi kayaknya dari gamenya sih. Tidak kena. Lanjutkan lagi menyerang kaki, dari tadi jadi cuma bisa nyerang kakinya dong. What? Aduh, meledak. Waduh. Ini areanya jebakan banget ya, karena ada lahar-laharnya gitu, jadi bingung yang mana yang lahar, yang mana yang slime.
Tahu-tahu meledak aja. Oh, kesempatan, kesempatan. Ayo kita hadap sana. Hadap sana. Aduh, salah, harusnya tadi tabrakin di situ aja. Apakah nabrak? Wah, nabrak masih. Diun dulu apa serang dulu ya? Serang aja lah daripada nggak ada masuk temeknya nanti. Ya, dia bangun. Ya, lepas. Nup. Nah, kan mulai kan itu silau-silaunya itu kenapa ya? Mengganggu betul. Kayaknya harus dicari-cari solusinya ini habis ini. Apa ini memang bagian dari challenge-nya gitu ya? Jadi, flash, apaan ya? Nah, apa itu ada sinar-sinar aneh? Mau diulangin tapi sayang udah sampai sini. Kita lanjutkan saja walaupun sinar-sinarnya begitu menantang. Kita asah dulu. Waduh, meledak. Aduh. Kita minum dulu. Aku tidak akan menyerah. Waduh, benar-benar deh ini sinar-sinarnya, sinar-sinar ajaib. Mending main di PS4 deh kalau kayak gini. Ini pakai genjutsu kali, Brachios ya. Jauh. Waduh, tidak. Satu. Wah, satu kali aja. Kirain berkali-kali. Oh, ini apa ini? Apa ini? Aduh. Wow, 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 wow. Untung ada nyantol. Waduh. Benar-benar dikombo. Sebuah tinjuan maut. Oh, tidak. Oh, tidak. Waduh. Oh, damage-nya enggak ngambil. Oh, ada itu sih, Divine Blessing. Boom. Waduh. Ini kalau mati bisa pakai alasan gara-gara sinar-sinarnya itu sih. Aduh, 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 aduh. Oh tidak, oh tidak. Apakah ini waktunya? Ternyata belum. Minum dulu. Waduh. Oh tidak, aduh terlempar lagi. Ya gitu-gitu aja jadinya ini mainnya. Mau ngewon, kelempar. Mau ngewon, kelempar. Kapan menangnya coba? Tapi kita percaya dengan GS Jagger Sandalan. Kita tidak akan kalah. Waduh. Terus menyerang. Walaupun hanya sekali-sekali. Oh tidak. Oh tidak. Sinar apa itu? Oh oh. Jangan. Ah, terima kasih Nyanto. Aduh, tidak jadi healnya. Push. Oh oh, boom, 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 which, oh tidak, yeah, ini adalah sebuah kesempatan emas, terhantuklah, saatnya kita, hup, hup, aduh, pukulan putus asa ini mas sudah. Ini bener-bener nebaknya kayak itu loh, ada monster di Dauntless, dia bisa bikin mapnya emang jadi gelap gitu jadinya.
Posisi. Oh, tidak. Oh, tidak. Dulu. Apakah ini waktunya memakai mantel? Oke, let's go. Terluka lah. Wits. Oh. Pak, jangan ekor, Pak. Jam. Deram. Terimalah ini. Lepas. Akhirnya, jatuh. Waktunya serangan balasan. Waduh, meledak. Waduh, untung ada Rocksteady. Tidak. Minum dulu. Wah, gelapan. Wish, jatuh lagi. Superboy. Kita tidak akan menyerah. Ini adalah serangan terakhir. Tidak. Nah, dia pindah lagi. Itu udah arena terakhir kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan ini akan segera berakhir. Waktunya udah hampir 20 menit itu kayaknya. Kita akan terus berjuang sampai questnya gagal atau berhasil. Aduh. Kita gunakan mantel kesayangan kita. Wow, dia ngapain ini? Waduh. Wih. Kayak Go-Kart gitu ya, tapi versi light. Kalau Go-Kart kan sampai semuanya warna merah gitu. Kalau ini cuma lantai doang. Tapi karena ada vaksinasi, jatuh. Saatnya melukai kaki. Ya. Jalan lagi. Kenapa dia dari tadi jatuh. Tapi ya super lah. Itu sinar laser dari langit. Aduh, ini yang mana yang bisa meledak, yang mana yang berbahaya, yang mana? Ini nggak apa-apa ya jalan di lahar-lahar ini. Itu lahar apa apa sih? Gak ngerti. Wih, musiknya musik-musik mengerikan gitu. Oh, tidak. Angin habis. Waduh. Wait. Ambil air ekornya. Dah. Boom. Wish. Itu dia, sebuah kesempatan. Hup. Aduh, salah. Aduh, Bapak, salah. Buang-buang stamina, Bapak. Aduh, jatuh, Bapak. Sebuah kegagalan. Aduh. Aduh. Wih, apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Majulah. Pantang mundur. Tidak, Bapak. Wush. Loh, dia meledak sendiri. Makhluk kanan. Waduh. Aduh, lepas. Oh, tidak. Wah, damage-nya mulai dalam ya. Bapak. Tidak, Bapak. Jangan bedak. Minum dulu. Waduh.
Duh, tangan mulai dingin. Padahal arenanya panas. Oh, tidak. Jangan. Tentu saja. Oh, tidak. Apa yang akan terjadi? Tidak apa-apa. Pak, pak, pak. Saya minum dulu, pak. Waduh. Lo meledak sendiri. Boom. Oh, jangan mengkombo begitu, Bapak. Waduh, inilah akhir dari petualangan. Terima kasihnya, Tom. Jangan meledak, saya mau minum. Aduh, ini bingung yang mana yang bisa diinjak, yang mana yang enggak. Boom. Pak, saya mau menyerang, Pak. Diam dulu, Pak. Ya, diam, Pak. Oh, dia mau ngapain? Untung tidak apa-apa. Oh, berbahaya sekali. Oh, inikah akhir dari... Aduh! Akhirnya kita karting juga. Aduh. Ini mulai menegangkan ini. Apakah akan berhasil? Apakah akan gagal? Kita restock dulu. Bukan main. Padahal sebenarnya ini pengen mainnya pengen sambil live gitu, tapi apa ya? Kalau live itu jadi jelek gitu kualitasnya. Jadi direkam aja biar kualitasnya bisa bagus gitu. Aduh, mulai lagi ini bab cahaya-cahaya. Mungkin nontonnya sebaiknya pakai kacamata hitam gitu biar nggak terlalu silau. Kita minum-minum dulu. Dash juice. Oke, kita makan dulu karena udah bisa makan lagi. Kita gas attack apa aja karena defense-nya udah cukup dari equip dan mega armor skin. Minum cool drink karena kita mau ke tempat yang sangat panas. Aduh. Mana ini jalannya? Saya lupa. Oh, ini. Waduh, tuh mulai-mulai lagi udah kedip-kedip aja itu laharnya udah kayak mau menyambar-nyambar. Waduh, di sini jadi kayak ada selamat datang di tempat pemberhentian terakhir. Lukalah kakimu. Ya. Yeah. Waduh. Pak. Wih, jangan, Pak. Santai, Pak. Tunggu dulu, Pak. Saya mau menyerang, Pak. Ya. Yeah. 2. 3. Boom. Jatuh lagi. Yes, jangan andalan. Selalu bisa dipercaya. 3. Boom. Waduh, lepas. Aduh, ini dia. Oh, tidak meledak. Ini dia yang meledak. Aduh, kepanasan mati. Aduh, ini dah yang menyedihkan dari main Monster Hunter itu. Kadang-kadang udah sampai 20 menit gini udah kayak mau menang, tahu-tahu mati, dan mati. Dah, gak usah restock, langsung ngegas aja lah ke bawah. Kalau gagal ya gagal dah. Sebuah kehidupan. Jangan lupa minum, nanti mati. Aduh, karena udah gugup dan tegang. Sampai bingung kan ngomongnya. Karena udah gugup dan tegang jadi bingung mau ngomong apa gitu. Karena hati ini bergejolak, ingin meledak.
begitu dahsyatnya efek slime Raging Brachydios. Oke. Ini adalah terakhir kalinya kita bertemu. Antara aku atau kamu yang mati. Aduh, mantel udah gak ada lagi, gimana ini? Hanya bisa berharap. Duh, awal yang buruk. Ih, apa itu? Aduh. Tidak akan kena. Rasakan ini. Ya, woi. Aduh. Kok bisa menendang ya? Padahal dari tadi nyerangnya cuma sekali. Kayaknya lebih banyak lari-lari sama minum ya padahal tadi. Memang GS Jagras andalan bisa diandalkan. Nggak tahu dah, mungkin nggak bakal ganti senjata lagi. Kita tetap pakai GS Jagras. Aduh, ternyata begitu ya. Berapa menit? 25 menit. Ya oke lah, dengan permainan asal-asalan. Jadi ini bukan speedrun. Ini kalau mau lihat apa equip pakai Jagras Deathclaw, terus armornya armor kayak armor buat defense aja gitu. Jadi makanya dari tadi kayaknya nggak mati-mati gara-gara defense-nya lumayan gede gitu. Yang penting ya udahlah, berhasil. Ya udah, terima kasih yang udah nonton dan nyimak sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jadi orang baik. Bye bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.